Viral video amatir ketika petugas patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya mengamankan pengemudi yang mengaku sebagai anggota kepolisian di Mabes Polri di Tol Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu siang. Dalam video, pengemudi bersikeras mengaku sebagai anggota polisi, sementara petugas meragukan keaslian kartu anggota yang diperlihatkan. Belakangan dari pemeriksaan polisi, pengemudi berinisial AHH merupakan pekerja swasta dan motif pelaku mengaku sebagai anggota Polri hanya untuk bebas dari pemeriksaan ketika berkendara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan, peristiwa bermula ketika polisi mencurigai plat nomor mobil pelaku adalah palsu sehingga diberhentikan. Memang yang bersangkutan memang AHH ini adalah pekerjaan swasta, bukan sebagai anggota Polri. Kartu anggotanya pun pengakuannya KTA Polri dan ID card yang ada sama dia ini pun dia beli kepada dari seseorang dengan harga 2 juta rupiah